Kobaran api masih membakar Taman Nasional Gunung Ciremai, Kuningan, Jawa Barat. Api yang membakar lahan di kawasan ini belum juga padam. Petugas dibantu sejumlah kelompok relawan terus berupaya memadamkan api yang masih membakar beberapa titik kawasan hutan Pasawahan. Banyaknya ilalang kering ditambah cuaca panas mempersulit pemadaman yang melanda kawasan ini. Mudah menyebar pertama karena kondisinya kering, kemudian juga titik posisi angin yang berubah-berubah. Kadang waktu malam hari, kita malam Sabtu itu angin ke arah puncak, atas itu api ke arah atas. Nah, sedangkan pada hari selanjutnya api ke bawah, makanya kemarin bergesernya api itu ke Ciletik. Itu juga menjadi suatu kesulitan. Hingga kini sedikitnya sudah ada 133 hektar lahan hutan yang terbakar. Diprediksi kebakaran masih akan terus meluas dan dikhawatirkan akan merembet ke kawasan hutan pohon pinus. Sementara itu, sejak musim kemarau melanda, BPBD Kabupaten Kuningan telah menaikkan status menjadi tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan. Dari Kuningan, Jawa Barat, Abdul Rohman, RTV.